materi program linier, pada soal diketahui ada pertidaksamaan 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6. 3x plus 2y lebih besar sama dengan 6. X lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Ditanya, di manakah HP-nya, di mana letak himpunan penyelesaiannya? Jawab, pertama kita perlu membuat persamaan garisnya. 2x plus 3y sama dengan 6 dan 3x plus 2y sama dengan 6. Saya langsung tulis di koordinat kartesius. Oke, titik 0, sumbu y, sumbu x. Untuk yang pertama, titiknya adalah 2x plus 3y, titiknya yang dilalui adalah 0,2 dan 3,0. Persamaan yang kedua, titik yang dilalui adalah 0,3 dan 2,0. Oke, langsung kita buat grafiknya seperti apa. Dia garis ini ya, jadi seperti itu ya. 0,2 ada di sini sumbunya 2, 3, ini 2,0 dan 3,0. Oke, kita sudah dapat persamaan. Sekarang kita uji di 2x plus 3y, kita uji titik 0 ya, kurang dari sama dengan 6. 0 kurang dari 6 memenuhi, jadi untuk garis yang pertama 2x plus 2y nya 2x plus 2y lebih besar sama dengan 6. Oke, kita lihat garis 2x plus 3y kurang dari 6. Ini ya garisnya. Berarti dia ke bawah. Mendekati 0 karena 0 memenuhi ya. Sekarang kita uji garis yang kedua. 3x plus 2y lebih besar sama dengan 6. Masukkan titik 0. 0 lebih besar dari 6. Salah. Jadi dia tidak memenuhi. Jadi garis yang ini arahnya ke atas, menjauhi 0. Dan dia kena x lebih besar sama dengan 0, dan y lebih besar sama dengan 0, dia berada di koordinat 1 HP-nya. Jadi di sini ya, terlihat dengan jelas, HP-nya di sini. Oke, itu dia. Kalau dari soal, itu angka Romawinya adalah 3. Jadi, itu ya, jawabannya adalah C.